Terima kasih kerana anda terus bersama kami dalam Analisis Wadi. Kita terus bersama Saudara Ziad, pemenang pingat gangsa Paralimpik acara lontar peluru baru-baru ini. Yeah. Assalamualaikum Ziad. Waalaikumsalam. Ziad, tanya dari Astro Wadi atas gangsa yang disumbangkan untuk rakyat Malaysia Paralimpik 2012 di London. Okey, terima kasih. Ziad, mungkin melihat prospek atlet Paralimpik untuk Rio 2016 bagaimana? Aspek saya untuk Paralimpik 2016, kalau ada rezeki saya, apabila acara saya berada di Paralimpik 2016, saya akan usaha lagi lah untuk mencapai satu pingat yang lain lah warna daripada pingat yang sekarang. InsyaAllah. Mungkin emas pertama di Olimpik bakal disumbangkan oleh atlet Paralimpik kita mungkin? InsyaAllah. Saya akan cuba lah bagi aspek kepada yang menolong, kepada MSN ataupun kepada pihak lain untuk menyumbangkan sesuatu kepada coach yang memberikan cukup aspek untuk latihan. Saya akan cuba lah dapat emas pertama untuk Malaysia, insyaAllah. Ziad, bantuan MSN tu dah tentu. MSN kat sini pun dah senyum. Tetapi kalau saya Kamarul sini, Ziad, kalau saya boleh tanya bagaimana memenangi pingat gangsa ni telah merubah hidup Ziad sebelum London 2012 dengan selepas, kerana bukan saja bantuan yang ingin kita lihat, tapi gembelingan kerjasama seluruh rakyat Malaysia, sama ada masyarakat biasa maupun golongan korporat, peniaga dan sebagainya, supaya kita semua menjadikan ini sebagai satu buruan bagi negara. Apa yang Ziad tengok bezanya selepas orang kenal menang pingat gangsa ini berbanding sebelum London 2012 dahulu? Sebenarnya bagi saya sama aja, tak ada berubah pun dalam segi hidup ataupun perjumpaan ataupun segi apa melepak semua, tak ada berubah pun. Macam orang tak kenal sangat lah saya. Masih lagi tak kenal. Masih lagi tak kenal. Tak ada dia boleh sangat eh. Tak ada propah sangat, okey. Tak ada orang kenal sangat lah saya ni. Ada yang orang rapat saja yang kenal saya. Awak ni boleh panggil Ziad datang lagi banyak supaya orang kenal ke sini. Tetapi mungkin dengan sandaran pingat gangsa itu untuk meminta ataupun untuk menghantar kertas cadangan dan sebagainya, mungkin akan membuka pintu bagi Ziad memperolehi usaha yang lebih tinggi menuju ke Rio. InsyaAllah. Saya pun harap-harap begitu lah. Tapi rezeki kan, kita tak tahu rezeki macam mana. Tak apa Ziad, nanti kami kat sini bincang dengan Majlis Sukan Negara bagaimana nak tingkatkan itu, sains sukan pada. Terima kasih Ziad dan tanya sekali lagi. Okey, terima kasih. Okay. Jadi sebenarnya kerana mungkin ini satu sejarah baru, muka surat baru yang dibina untuk Paralimpik di negara ini, dan kita pun mungkin masih lagi cuba meserasikan pandangan persepsi kita terhadap kejayaan di timur itu. Jadi bagaimana kita boleh membantu loncatan? Kerana kalau dah menang pingat di Paralimpik, sepatutnya mereka boleh melakukan sesuatu dengan bantuan lebih ramai orang. Kerana itu pengiktirafan yang cukup tinggi di peringkat antarabangsa. Jadi bagaimana MSN melihatnya? Kerana MSN tidak mampu memegang tangan, dan mereka pun tidak mahu tangan mereka dipegang sebenarnya. Hanya mahu keadilan yang sama, peluang diberikan. Okey. Alhamdulillah sebenarnya kan. Alhamdulillah sebab kejayaan yang apa yang dicapai di London ini telah membuka satu paradigma baru kepada sukan Paralimpik di Malaysia. Dan dari segi, macam saudara katakan, MSN ke kerajaan ke memang dah menyediakan peruntukan yang khas untuk program ni. Tapi maknanya dari segi yang lain tu ialah kerjasama daripada semua pihak lah. Especially swasta apa semua, untuk melihat benda-benda macam ni, untuk melihat sukan hoki sebagai salah satu benda yang penting juga. Mana-mana sukan pun, peringkat akar umbi dan peringkat awal itu penting daripada peringkat umur yang bawah. Jadi bagaimana itu kita boleh tambah baik menuju ke depan juga Rio? Kerana kalau kita hanya ambil yang dah dewasa, itu tidak akan lestari juga. Yes. Kita kena faham, sukan OKU di Malaysia ni baru nak bertapak. Yeah. Okey, dengan kejayaannya ni ialah sebagai salah satu stepping stone untuk diorang. Jadi memang kebanyakan sukan OKU sebelum ini bermula agak lambat. So and then structure untuk sukan OKU di Malaysia pun memang tak berapa clear. So ini adalah salah satu proses yang akan MSN dan insya-Allah
kita akan groomkan kerjasama daripada semua. Untuk yang paling penting ialah group settlekan, biasa kalau kita kata ialah segitiga lah, hierarki Maslow yang kita pakai kan, yang ni apa semua, untuk structurekan sukan OKU sehingga ke peringkat ke Rio nanti. Maknanya kita ada base yang lebih besar untuk kita pilih atlet ke arah yang tanya baik. Orang universiti kerana kalau kita tidak perlu melakukan kesilapan yang kita lakukan untuk sukan biasa, sukan untuk orang Olimpik, atlet-atlet Olimpik. Kerana kalau kita bermula lewat, tidak semestinya kita kekurangan. Mungkin kita boleh terus menuju ke tahap yang baik. Jadi, apakah cadangannya di sini? Kerana mungkin kita tidak boleh hanya untuk memikirkan Paralimpik itu khas, tapi masukkan dia dalam rutin harian. Rutin harian di universiti, rutin harian di pihak kerajaan tempatan, menghubungkan infrastruktur dan juga kepakaran dan juga teknologi dalam satu gerbingan yang sama. Saya suka menarikkan perhatian ini. Apabila saya bentang satu kertas kerja tentang kertas kajian tentang OKU di sekolah, mereka bertanya adakah kita ada buat perasingan antara pelajar OKU dengan pelajar normal. So mereka, saya kata ada dalam aspek-aspek tertentu, dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Mereka kata peranjat, kerana ini adalah konteks di mana mereka kata tidak akan berlaku di negara maju. So saya menjelaskan sini, pembangunan sesuatu sukan itu bukan bermula di peringkat prestasi tinggi dia. Prestasi tinggi bermula di peringkat sekolah tadika. Tadika itu sendiri. So kita melihatkan bahawa pendidikan jasmani itu amat penting, kerana pendidikan jasmani itu asas kepada pergerakan-pergerakan sukan yang yang spesifik, yang hebat. Okey, kerana ia bermulanya di mana pelajar itu didedahkan kepada kemahiran-kemahiran tertentu. Jadi kita lihat di sini cabaran dalam dunia moden sekarang ini, pelajar tidak suka pendidikan jasmani, pelajar sampai pelajar moden, lebih-lebih lagi OKU. Mereka lihat kekurangan itu. Kita perlu pecahkan konsep ini, dan saya ingin menarikkan perhatian bahawa konvensyen PBB artikel 30.5 menyatakan lima perkara pokok tentang OKU itu. Yang pertama, menggalak dan memusi penyertaan mereka di peringkat akar umbi lagi, bukan peringkat MSN tu dah agak prestasi tinggi. Kemudian memberi peluang kepada mereka dalam merancang, membangun, menganjur dan menyertai. So ketika itu, kemudian kita lihat kepada OKU mesti diberi peluang menggunakan kemudahan sukan, accessibility tentang kemudahan sukan. Kanak-kanak OKU perlu diberi peluang sama rata seperti kanak-kanak biasa. Jadi kalau kita lihat ada pengasingan di situ, mungkin kita buat kesilapan dan kita perlu serahkan mereka. Terima kasih kepada saudara Sadiq atas masa diberikan. Terima kasih kepada saudara Safrul Syahad atas masa diberikan juga. Jika ada sebarang pandangan anda, boleh berdebat di alam maya. Hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami, ke email Esrawani. InsyaAllah kita jumpa lagi di sana. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih.